Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasan. Jadi seorang pemimpin, kalau rakyatnya kelaparan, dia yang pertama kali merasakan lapar. Itu seorang pemimpin. Kalau rakyatnya susah, dia pertama kali merasakan kesusahan itu. Kalau umatnya sedih, dia pertama kali yang merasakan kesedihan itu. Itu Kanjeng Nabi. Tapi tak kala ada kebahagiaan, tak kala ada kenyamanan yang didahulukan sama Kanjeng Nabi umatnya. Misalkan ada makanan yang disuruh makan duluan adalah umatnya. Kanjeng Nabi makan kalau ada sih sisanya. Itu seorang pemimpin yang menjadi uswah, menjadi contoh yang baik, uswatun hasanatun bagi rakyatnya kalau sekarang. Kalau dulu Kanjeng Nabi bagi umatnya. Kalau sekarang seorang pemimpin, seorang presiden, seorang gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW, Pak RT, apabila rakyatnya merasakan kelaparan, harusnya seorang pemimpin itu yang terlebih dahulu merasakan lapar. Apabila ada kenyamanan, apabila ada kebahagiaan, kenikmatan itu yang didahulukan adalah rakyatnya. Seorang pemimpin belakangan, itulah seorang pemimpin yang bisa dijadikan juga uswatun hasanah pada zaman sekarang ini.